Salam ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi samiil 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Salatuhu wa salamuhu 'ala sayyidil mustafa wa 'ala alihi ahli shidqi wal wafa ila yaumil jaza. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqu wa ahsanul qailin. A'udhu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad mannallahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Shadaqallahu al-'adzim. Wa qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Qalu wa man yaba. Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Tabarukan bidu'a Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sadatina ashabi rasulillahi ajma'in. Amin. 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 Allahumma ij'al ijtima'ana hadha ijtima'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan maghfura wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan maskura. Rabbi israh lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Muratibul Aukot, pengatur waktu, pemindah acara, anu sok mudarajang kabagi detik protokol disebutna atau
MC yang sering kita sebut, beliau yang telah memberikan waktu kepada kami. Anu mudah-mudahan ieu waktu nu dialap manfaat musim kuring. Waktos ka musim kuring silaturahmi ka orang kampung Pondok Bobojok. Cijujung. Oh, Cijujung. Tadi di Bobojok ya. Ka orang kampung Cijujung. Urang sami-sami dongakeun mantenna nyetekkeun MC. Mudah-mudahan hiji sing dipanjangkeun umurna. Barokah milik rezekina. Istiqomah dina jalan Allah na amin ya Rabbal Alamin. Para juama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, Tikawi, Bapak Kepala Desa atau Kepala Kelurahan yang mewakilinya, dan juga para staf-staf Tikawi, Ketua MUI, Ketua BPD, dan juga para Ketua RW, Kepala Dusun, dan juga Bapak Ketua RT, Ayah RT-na, Ayah RT-na, mana? Mana? Dapur. Teh, belah mana teh? Kurang doang ke? Mudah-mudahan Pak RT sing panjang umurna. Meskipun orang berkata pangkat RT paling rendah, sanajan cepatur RT gajina uluh menyamun, tapi hampura palembah pagawean, palembah adat jeung masyarakat, palembah kinerja kapake ku masyarakat, jiga na RT anu pang kapake na. Betul. Betul. Hidup RT. Mana sih RT na mana? Hidup RT. Eta Pak RT sanajan jeung batur ku batur dihina, dicaci, dimaki, tapi tetap we RT paling terdepan urusan masyarakat, mengayomi dan melayani masyarakatnya. Betul? Tatama kahuruan imahna RT panitia. Tatama hayamna leungit RT panitia. Tatanga anak narunuh RT ditea kala jeung RT tenyau ngari waktu pemilihan. Mudah-mudahan Pak RT sing dikuatkeun. Amin. Amin. Pak RT goma sing diistiqomahkeun. Amin. Ya Rabbal Alamin. Yang teristimewa Bapak Ketua Panitia Penyelenggara Peringatan Hari Besar Islam dan juga Ketua DKM Masjid Jami Al-Mukminin dan juga Ketua MUI Desa Cijujung beserta anggota-anggotanya, ada Bapak Ahmad Royani selaku Ketua Panitia yang sangat luar biasa, peserta grup dan juga semua anggota-anggota jajaran kepanitiaan. Sampai-sampai malam ini acaranya begitu luar biasa, sukses tanpa ada kendala apapun. Tepuk tangan untuk para panitia.
dan juga kepada Bapak Haji Mintahuddin selaku Ketua DKM Masjid Jami Al-Mu'minin yang Al-Fakir hormati, dan juga Bapak Ustadz Muhyiddin As-Sanusi S.Pd.I. selaku Ketua MUI Desa Cijujung. Ada juga guru-guru kita, kiai-kiai kita. Yang pertama ada Bapak Haji Muhammad Guntur, dan juga ada Bapak Uci Sanusi, dan juga Bapak Najib, Bapak Haji Ukai Sukardi, Bapak Dr. Andes Ujang Supriyatna, Bapak Haji Ibrahim. Yang alhamdulillah guru-guru kita nampak hadir, yang kita sebut atau yang tidak tertuliskan di dalam kertas, namun tidak bisa mengurangi karena rasa hormat simpuri kamaran tenang. Mudah-mudahan ya Allah ya Rabbana, guru-guru urang, kiai-kiai urang, ustad-ustad urang, para alimil ulama nu aya di kampung urang, nu aya di lingkungan urang, sing paranjang umurna, sing barokah milik rezekina. Amin. Sing kompak ari ngaminan kiai. Amin. Amin. Ulah pura-pura terbutuh Kak Kiai. Ari urang Cijujung butuh teka ulang. Kita nanti gak jawab jika terbutuh ini. Butuh ke Kak Ulama. Butuh ke Kak Kiai. Butuh ke Kak Ajengan. Nyaah ke Kak Ustaz. Ya, now. Dan juga nah, jelma ayana nama Kang Haji. Ketika ditanya butuh teka ulama, butuh teka kiai, butuh teka ustad, butuh teka ajengan, jawaban anak butuh karena ilmu jengjasa. Betul? Betul? Berapa banyak ilmu-ilmu guru-guru kita yang telah kita ambil, yang telah kita pinta ilmunya, yang telah kita ambil ilmunya setiap mingguan, setiap rutinan, bahkan setiap waktu karena incu urang. Tanpa pamrih, tanpa hayang digaji, tanpa hayang diamplokan. Dan oh, dia mungkin amplok. Benar tak? Dah ingat lupa amplok pada imam aja benar. Mantakan Kang Haji pun tak. Api paling tersep lamun ayah hiji masyarakat, tengok. Lamun ayah hiji masyarakat leuwih ngagungkeun ka kiai anu jauh tinimbang kiai nu aya di lembur sorangan. Terus, betul, betul. Lain ulah diagungkeun kiai anu jauh. Oke. Okay. Dasar ruang beren ulama, dasar ruang beren kiai, tapi ngagungkeun kiai anu jauh. Jangan sampai menghilangkan takdim kita, memuliakan kita kepada ustaz-ustaz yang ada di lingkungan kita sendiri. Betul? Betul? Ilmu pada mahaimu hari kak kiai anu jauh mah menidangkak lepak oke menidangkak ya ai pernah pengalaman. Pernah dionang dari Cidaerah. Dari abdi kan dongkap sopana siang geneh Kang Haji kemana-mana. Komitmen di awal dongkap kalau kasih ceramah minimal paling penting jam 8 penting.
Tara pernah datang jam 8 langsung tara. Dogapkan di daerah diulang. Tong diomongkan daerah nama. Ke daerah Cianjur gitu. Ya, tong diomongkan daerah Batu. Begitu abdi dongkap jelema rakem bah pinuh lapangan. Wah. Tarang tuh jelema. Bari macam marhaba. Aduh abdi teh atau we di jero mobil cekeureun nyambut ai. PDW di jero mobil. Begitu datang jelema rangkung maca selawat. Nyambut abdi. Kebetasan wah di sono. Pos Rona tidak dulu kecewa dulu nah begitu abdi dongkak tadi riati kan dina mobil sok cari dina jok tengah dihar supir jeng asisten asisten abdi awaknya janggung badan yolah ya cekres asisten abdi awaknya jambung badak bah. Make sorban di goblok nah. Kaluar manehna ti heula maksudna arek pangukakeun panto abdi meun arek kaluar dengan gaya as ajudan lah kaluar ti heula mah mantep kaburu kaburu jelema nu sakitu ragem cium tangan ka Aing kicu ekor. Aing kicu mobil kicu kicu. Di bawah kan itu aja saya ambil dari balik dia. Aing kicu ngakur. Ah, ini kita keluar kan majinya lihat. Dan cete bisa pantau bus orangnya. Begitu abdi keluar, abdi pokoknya kali itu panitia teh bawa asisten main. Baru panitia nanti ngalir, tahu di kogoroan. Jangan santri, buru tinggalan. Sama lu kayak santri lah, mana? Dicekek, sama lu panitia nyanyi. Abdi teh, apa lah, pangerasa kali itu terus. Nepi ke tempat istirahat kesubuhan seperti biasa. Buka susu gue, wah, nanya redak asisten aing susu gue. Ayo lu nanya-nanya akan. Sampur namil ke asisten mati gak bunuh. Kain kudu dah NPO. Nupali nyerihatnya abdi kan haji pun nupali abdi jadi kasinggung lain pedah kesasalaman ka abdi sanes lain tepedah cium tangan ka abdi lain tepedah waktu ngagusul ka abdi itu ngagedeng ka abdi nupali abdi tengena abdi memerenang can pantas dicium tangan kubatku abdi can pantas disasalaman kubatku abdi can pantas diagung-agung ku jelema can pantas ku umur. Umur masih kene orang can pantes ku awak anak awak ayo kepetoh terus asisten macam kumbada pakai soruan ku Allah oleh ayo kepetoh can pantes ku amal can pantes ku loba dosa nu paling dari hati jengka siku abdi jelema si garapau kabe cari tangan ayam sasalaman ka asisten abdi ngaliwat ka kiai setempat ke punten-punten aja maka di hari tadi cara ku abdi ke asisten kek RC teki ngilu jemai kok sok pake sorban bro atau ayam jadi R naon aku anu paling heran maaf ternyata ayana kiai ayana pangajian ayana rutina ayana ustad nu aya di kampung urang nu aya di lembur urang eta bapak nyaman hati urang alam ulama kasiron ayana
ulama. Nusok mamatahan ka urang, nusok merek ilmu ka urang, nusok mamagahan dina mingona, mamataran ka anak-anak urang, eta nu puguh bakal nyaangan hate urang di dunia bahkan alat ila yeuh. Iya, betul. Betul. Ucap jasa kia. Jasa ulama. Urang geus teu kagok-kagok nitah ka ustad, nitah ka kiai, ka badega ka ustad, tutah titah ka kiai. Meuni ka jeung asa jeung babaturan ka kiai. Jasa anu begitu loba tanpa pamrih, tanpa hayang digaji, tanpa hayang dikulian. Ridho urusan anak-anak urang. Ridho mimpin pangajian. Ridho mimpin dina mingona. Betul. Sok jawab si Rai. Nu tahlilan kiai nu marhaban kiai. Eh, siapa yang menjawab? Ada orang mau lapor kan? Saya jawab kiai. Kang Ido, siap? Siap. Nah, oke. Berikan ini. Kami menahan dengan saya lagi nanti. Nu tahlilan kiai nu marhaban kiai. Ngurus mayit gotong mayit. Orang bagus ya. Mana sih nak gotong mayit kiai? Gua pastinya. Umi, orang kesel kagok-kagok minta ke ustad. Orang kesel kagok-kagok ke padega ke kiai. Mata pantes lomba ilmu nudi alat ulang tapi kebarokan. Sebabnya terbisa cincang bisa memuliakan guru-guru ulang. Betul? Betul? Betul! Segala rupa kak kiai, segala rupa kak ustad, segala rupa kak ajengan. Tapi ikhlas weh, kita ajengan, kita guru, kita ustad, guru, sanggurang. Benar? Benar? Matakan bakal poe kate jelema, lamun eta jelema jauh itu lama. Mana make bakal poe? Sabab ustad, sabab kiai, cemprongna tempatna ilmu, bakal nyaangan hate urang. Al ilmu nurun, ae nurun fi qalbil insan, ae ilmu saringgi, ilmu agama nu dibawa kiai, nu disok diucapkeun ku ustad, nu sok dibewakeun ku ajengan. Eta nu bakal nyaangan urang hate di dunia jeung di akhirat. Amin. 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 Uy. Ari ibu-ibu butuh tetara lampu. Betul. Apa banyak kali aing ngeun aya lampu? Bener teu? Coba ieu lamun lampuna paleung poek moal. Keur mah poek aingna oge. Manya aing ceramah huntuh nya buburi nyayang sia. Pan aing caang mah kan haji raos. Abdi biasa ningali ka jamaah, jamaah biasa mandang ka abdi, betul. Dan tongoki pas acara model gini, tengah peuting nini-nini hayang kahampangan. Jeung si emak teh kasalakina. Abah. Naon sia teh gogorowan? Hayang tiing. Atau gerak kawe, seseteng kelepan siun, paling lampu kowe. Oh, nah boge, nah kompor tadinya. Ayah kutega, ayah salah kita, kita nago, nah kompor. Daekan deh ini lakacan, ayah kena kompor. Tapi gak dibayangkan, usia. Gak boleh aja dibayangkan. Naik, nah kompor, bukakan, gitu, tak garasinya. Baru si emaknya kehampang kiki di leluhur kompor. Begitu si emak kiki ini mbuh pan sok ngabili gini lagi namun kiki ibu-ibu lamun kehampangan sok ngabili gini gak? Nah bohong ya sakapun gak? Begitu beres eta sigma kahampangan. Apa ya apa yang leungeunna eta
sing mana yang ngancai bernisa dan kekapani buku dia poe kepalung lampu cari temunan gayu juga cokot etat tak leluna karena kau tanah kompan minyak tanah dipakai nisa kusima menjorang-jorang keli punten Pak Ilma bab bersih bab susuci untuk oke ku abdi dijelaskan ku guru urang dina rutina dijelaskan ku guru urang dina minggona ngajelaskan bab biki ngajelaskan bab susuci untuk goro-goro kisana kamodol-modol atau wakiina diatur ayat aturan anak ku agama betul? Jika lalawar dakiin dari atur kecil ku agama dina agama gak boleh antara kencing laki-laki dan kencing perempuan itu berbeda. Laki-laki ada aturan lainnya. Sanajan bari teu eceul oge bari ngantung geunah. Lalaki gigi di jalan belakang geus. Tongogeus gulungna teh. Gulungna teh nyeur kaang geus. Di situ yang mana siap roh, aku mah beri mana wanita gak boleh kencing sambil berdiri bro. Kenapa wanita gak boleh kencing sambil berdiri? Karena takut awer-aweran. Nah dari bahasa Indonesia nah awer-aweran. Iya, acara-acara. Saya kan pernah jadi orang Sunda sih kan. Matakan langsung hayang lege. Bukuki orang Sunda bro, lege kayak di Indonesia. Benar betul ya pakai ibu-ibu tak bisa nama. Nah, sekarang aku ya. Terima kasih anak pesuruh. Dede nanti jangan ngilu ya. Boleh dede ngilu, tapi di sana jangan bangun. Dibawa kan itu ke rumah sakit budak nate, nyocai budak nate, kubrak dewa kucingin nate. Dede mati dan waro sih. Tuh kan jadi tiga dablu. Eh anak nate bahasa planet mana? Balik deh kan ini Donato. Karunya nasi mana penemuan? Benar-benar bukan bahasa Sunda. So kayak istilah bahasa Sunda tuh biasa di Indonesia tuh. Cara tadi dia awer-aweran soknya, nah bahasa Indonesia. Iya keluar kau. Atau aja di Jili ada biasa di Indonesia tuh. Lamun ayah lalaki tukang musuh nanate gancang jeung loba nyamuk nanate minum disebut nanate colong giri wil bos. Nama bahasa Indonesia na colong giri wil. Ya colong nyamuk merenang. Hari dia ayat urusan musuh. Di dia ayat tukang musuh. Ibu-ibu jawab sintarik ya. Ibu Bu Rino terbuka salah itu kamu selesai umur hidup. Nah ada yang ingin terbangun sih dong. Lain cekain lain cek ibu-ibu ini. Tapi orang-orangnya di awal orang-orangnya. Berarti ya saya lupa kalau ini ayat tukang musuh, musuh berarti sahobi di kamu. Pan musuh mah hobi. Musuh mah lain pagawean, musuh mah hobi. Itu cerita apa kau nawar? Ngaku mah acara na. Eta musuh nu jadi hobi kurang tersalurkan,
sarang Allah tong jadi neraka, sarang pemajikan tong manak jadi pasea. Ya kowe iki bijane tukang musuh begitu. Ono kowe tukang musuh. Meme musuh teh salat heula. Satuju. Beres musuh wiridan heula. Ya satuju. Beres wiridan. Yasin 12. Jadi we ditinggalkeun ku baturan. Heuh cina Yasin mah loba euy atuh nepi ka wiridan eta teu pirang. Beres wiridan, copot jejer ka imah bari bebeja ka pamajikan. Hiu sok jadi pasean teh bebeja. Ceuk urang teh ka pamajikan. Mama, izinnya papi mau musuh. Mau mancing. Tapi tong leutik hate mama sanajan ayah musuh ti isuk nepi ka isuk deui bisi sapoe ayeuna teu bali. Tah jang botol sapoe ayeuna 2 juta. Rido tuh. Ku jadi rido. Hari jeung pamajikan teh asnya, tapi geus sia musuh saumur hirup sudah jadi tukang musuh. Nu penting ka pamajikan sapoena mantap. Beres kapokelan pamajikan, beres kapokelan anak di imah, copot jejer. Begitu nyokot jejer ngalengkahkan dua suku di bumi nah bismillahirrahmanirrahim ya Allah tapi bade musib jumponan hobi abdi tapi tengah halangan abdi sholat dula tapi tengah halangan ngabokelana nganap kahanan abdi kapamajikan gusti sampetkan abdi di perjalanan bade musib menangkan laut adu barokah bermanfaat bismillahirrahmanirrahim mantap. Setiap mereka tukang musuh tuturkan ku bismillah. Bari bawa jejer ke kita. Cik tukang musuh teh. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ke mana? Bismillahirrahmanirrahim. Madudu deh kan itu baca bismillah. Nabi ke tempat manusia pan kawaluna. Kawahangan, kalungi. Bismillahirrahmanirrahim. Asukun taupan anak kail. Bismillahirrahmanirrahim. Begitu yang dipamerkan lah itu nona. Wah kira aku jadi dialukan. Kukumu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Kata kata kamu musim pada itu. Cepau kani. Ia mana amat cila yang musim pada. Gudu bukti ayah nu nyangut kata usutna bumi punten surga dunia bagi tukang usut awudai ngaku cukup na jejer sana jat padupa kusenal capi oh luar biasa itu tukang alhamdulillah tau akan ibadah sabab tenaga laut nah gede kene bisi pegat ulur lelak kurang terus bari macam pasme dianggap jejer itu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dipadoli sakaligus ke capruk teh pegat. Wah. Tunggu nama tasbih bismillah ya dihangan banget. Aku lagi bagong. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Balik deui ka nini-nini nu nagung teh dina kompor. Hilangkan dari muat semua. Beres misangku minyak, minyak tanah. Beres misangku minyak tanah. Alcerkel lancinan anak suka kamar. Setengah jam kemudian sigma ngerasa aku. Cek sigma teh abal. Ia kunaon bujur aing araraku. Kunaon kusetema. Lebih si ayah si rumah. Coba riksa ke belakang mana. Oh ayo tukul nongeng, cina nongeng. Nongeng, cuma disingkap pun, melunaknya kena-kena. Dicek si abad itu, emak. Tepukuh ke gening tukar dulu, panpoek paling lampu. Dicek si emak itu, atu caangan kemana pun awamwe. Di caangan. Lain ku senter, lain ku batre, lain ku hat.
Dar ku bensin. Ku paneker. Begitu si emak nongeng, cek. Tah dirinya aya carita bini-bini kahuruan tiap kali ada. So pikir ku emak, pikir ku abah, pikir ku ejeun, eta si emak kakara paling listrik geus sakitu ribuna. Omong lamun hate jelema nu paling cahayana tina ilmu agama. Naon nu bakalnya aman hate jelema? Al ilmu syar'i nurun fi qalbil insan. Ilmu agama sarean agama bakal aman hate jelema. Di mana ayana? Tuh di pengajian, tuh di kiai, tuh di ulama, tuh di para habaib, tuh di pesantren, tuh di majelis taklim. Tara naik datang karena limona, tara naik kedatangan karena rutina. Jauh di ulama, jauh di kiai. Masya Allah, ampura, lamun hati eta jelema poek di dunia jeung di akhirat. Na'udzubillahi min. Na'udzubillahi min. Tapi simpulin yaki, urang dieu penting ayeuna ngayakeun muluda. Dasana jancet nafsu mah wayah kene meureupah lain hayang kieu. Kamu nutur ke nafsu mah bener teh da? Eh. Bener teh bener da? Bener. Kae geuleuh ka dieu. Eh. Ka dieu. Barudak biasana wayah kieu lamun teu aya ngaji sama naon? Hah? ML. Ibu-ibu biasana wayah kieu lamun teu aya kegiatan pengajian sok naon? Nagoye. Bapak-bapak palihane ngadahul kana pandimah. Ngadapleuh weuna kursi bari tumpang kaki. Ditemani kopi hitam yang ngebul dicentang ku jarum coklat didagor ku gorengan haneuh anjar dagor keun we luna kana tembok padahal ngajina budak mora pemuda biasana mah ceuk nafsu wayah ki hayang mah nongkrong-nongkrong bener teu hayang mah mah urip ayam nama ngadeko gim onwe ML Mobile Legend anu herana teh si jilong geuningan anu sok nemakan mah beudil awewe si Laila eta mah hinya Ujian aku ini kita harus ada tatara di mana tatara. Kan baru dah sama jangan mabah aku layak nama itu aja. Tapi kulantaran dina hati urang kan aya rasa cinta ka ulama, aya rasa cinta ka Nabi Muhammad, aya rasa cinta kana pengajian, aya rasa cinta kana ilmu, aya rasa cinta ka masjid, aya rasa cinta akan kebaginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rela berbondong-bondong datang malam ini ke Masjid Jami' Al-Mukminin. Betul. 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 Kalau lihat hati nu mariung di dieu bakal dihampura dosa-dosa. Karaya itu dihampura dosa? Ya. Hei. Karaya itu dihampura dosa? Ya. Cung, lu buka dosa? Ya. Ye. Balik ganti. Karaya itu dihampura dosa? Ya. Cung, lu buka dosa? Ya. Anu itu ngajung berarti dosana panglawana itu. Ya, pandosa mah bener tuh belengkung jelemah mikawai dosa tapi embung mengakui karena kesalahan dahulus kena jelemah sana jam mikawai dosa terus anakku terus rumasa karena dosa jeung kesalahan anak daek maca istighfar ka Allah eureun tina dosana daripada jelemah anu sok suci sok bener asa manehna we mereka surga teh dah buka orang dalam di surga, beneran.
lamun jelema terus-terusan dina hate nak merasa benar, maka akan mempersalahkan orang lain. Merasa benar, moal bisa nerima fatwa jeung jawaban ti sujejen. Merasa benar, moal bisa ngahargaan batur, moal bisa ngahargaan tatana, moal bisa ngahargaan babaturan. Naon sababna? Mereka dia merasa benar. Tapi lamun jelema rumasa dosa naroba, pasti loba maca istighfar, loba doa ka minta ampun ka Allah. Rumasa katul pasti ningkat kagadul ningkat karajinanana. Cung boga dosa. Mun cieuleun sia. Tapi tenang sanajan dosa urang loba oge, mudah-mudahan sidih hampura putih ayeuna. Manita kola liyata alama ilma kupirolahu kobla ayah tuan. Singsa jelaman udaik datang kana tempat tolak ilmu, daik datang kana mingonan, daik datang kana rutinan, daik datang kana pengajian. Memeh ngerekah kedua suku kesmuluk manten dosa dihampura ku Allah. Amin. Aku cenari itu mah api-api ini, gue kau cerita gue sih niatan api-api nah. Berarti lo rata menurut ini hampura dosa. Nabi ke tempat kalau ilmu Allah bakal nurunkan malaikat rahmat ke dia. Ketika ada ini tempat di mana itu tempat dibacakan sholawat, dibacakan zikir, dibacakan Al-Quran, tausiah agama, zikir akbar, Al-Quran dibaca, ceramahan, maka Allah akan menurunkan malaikat rahmat ke kampung Cijujung. Amin. Amin. Kira-kira sebut sahur Allah ke malaikat. Hei malaikat. Kira-kira lamun bahasa urang teh malaikat ngajawab sahur malaikat. Kaulan Gusti aya pikir saeunaon Gusti abdi di saurang tobat Gusti tobat saurang Allah. Hei malaikat tu di kampung Cijujung beuti ayeuna keur ngayakeun muludan loba hamba-hamba aing ti mimiti nu kolot aya nu ngora ya aya nu ngora ya. Nini-nini budak letih aki-aki arawan randa ayah randa anu mana kok bisa nini-nini sen loba hamba-hamba aing penting ayah nanukir mulu dan saw Allah malaikat turun wayahna ayeuna keneh ka kampung Cijujung. Amin. Amin. Begitu malaikat turun di langit sekedar netra atas perintah Allah. Karena begitu malaikat dugi kasih kadir saur malaikat Gusti geuning leres urang Cijujung teh ahli ngaji. Amin. Ahli tolak, ahli Quran, ahli kahadean penting ayeuna keur ngayakeun muludan di Masjid Jami Al-Mukminin nepi ka pinuh Gusti jamaahna. Sana jangan rupa-rupa ke jemaah nak. Ayah nukur nanggep tubur Gusti. Nyanyang, kalau yang mau berkisah sih. Kau kasih lo komon ula itu mangan udut weh Gusti. Ula itu nukur dihaman kikiplik weh. Harudah.
mana tuh Gusti pasihan tugas abdi sama malaikat. Syukur Allah, malaikat cabutan hadir Gusti ayeuna dosa-dosana. Dosa letih dicabut, dosa gede dicabut, nukarasa dicabut, nukarasa dicabut, nudihaja dicabut, nudihaja dicabut, dicabut mana? Bener dosa nah. Mana tuh Gusti kuabdi pada dicabutan dosana nu hadir ayeuna. Kumaha ya Gusti anu nangkep tuhur? Oh, mesti yang wek lu ringan tak? Cabut entong. Cabut, sobat. Kumaha ya anu kikip-kip wae tadi? Cabut entong. Nah, nah, nah. Dosa anak bilang punya wakil sih. Dosa dicabutan dosa ulang kumalah ikan kuni rekin pangka cahkan istighfar ya dosa ulang kumalah ikan di hadapan Allah kurang can pernah papang itu ya saat malah ikan rahmat malah ikan kete kau henti tegak ulang tetapi etam malah ikan rela rek pangentakan hampura dosa-dosa muhaladir peti ayuna amin amin. Astagfirullah Rabbah Astagfirullah Minam Sarayana Astagfirullah Rabbah dibawa dosa urang ku malaikat Allah dibawa dosa urang ku malaikat teu penting hayeun saur malaikat Gusti ieu dosa ti urang cijujung Gusti dicacana ku abdi urang Gusti dibawa ku abdi. Dagening dosana nanti loba Gusti komon sok jadi obang emok mah Gusti anu sok ngariung geningana bari berjanji ngangkatkan leluh kami berjanji akan membayar sesuai janji. Tapi ieu dosana Gusti geus dicacana ku abdi kudu di ka mana teh ieu dosa ti urang cijujung nah kudu di ka gunungkeun ku abdi dibabetkeun dipiceun ka ditu ulah saur Allah bisi longsor ka laut atuh Gusti ku abdi dipiceun ulah bisi tsunami ka mana keun atuh Gusti ieu dosa ti urang cijujung mun ku aing dijawab kieu minggu moe kajeleman bali ihula meme ngaji beres sumir balik terjadi doa kamu ingin dari daripada balik mawa dosa mending menjenduk di dia lebih kaberes betul siap lebih kaberes siap lebih ke jam 11 siap lebih ke jam 12 oh bener ya siap ketika jam 12 siap ketika jam 1 siap ketika jam 2 siap ketika subuh siap cak siap cara licin aing ngarek bali meureun jadi aing moal dosanya barang barang kita balik ke barang barang kehayang aing moal dosa kumaha beres dihampura dosa ku Allah ku melalui pepangmentakeun hampura ku malaikat saul Allah malaikat bahwa kata mana-mana dakwah nepi ka beres ieu acara engke lamun geus beres geus bubar kaara dibagikeun
dibagikan ganjaran, dibagikan pahala, sabab jelema anu cicing dina tempat tolak ilmu dijanjikan ku Rasulullah, diamalkan ku ulama Nahdlatul Ulama. Julu suka sakat anti tolak ilmi khairudin al-kiro'ati, cicing dina tempat tolak ilmu rek niona, rek rutina, rek manis tabli, rek kabin abad, lamu cicing sajam dina tempat tolak ilmu teh ku Allah bakal diberi pahala ganjaran anak lebih hadek, lebih halus, lebih mulia dihimbang sholat sunat syarif murokan. Sarebu rokaat salat sunat bah daripada kurang di 3 wek kos mantep. Benar tuh? Aya teh dia nu pernah di gawe sarebu rokaat. Ya, boro-boro bah. Kurang mah sakalian kopi abadi oge teh loba duit bah abah. Meni mah tong takbiratul ihram mah. Oke rek kana kaca musola. Giliran itu gak mau kulit donagi loba, geles soalnya. Mau naik jadi malaikat dicatet gitu lagi besok. Nah, sholat ini pilih benar deh, pak. Masalah karena ibadah teh perhitungan ke Allah. Tongge 100 rakaat, kono 1000 rakaat, 23 rakaat tarawih dina bulan Ramadan, bakulan mangga pilihan imam goblok tenan. Ari dieu imam tarawih resep nu gancang resep nu laun. Sing tarik nu gancang anu laun. Tapi sarua jadi aing ditu. Teuing dieu sebelum dina. Jadi ingat bahula ke rumah santren. Abdi bahula ke letih pan mas santren. Pan hari abdi mah letih dulu banyak. Bahula ke rumah santren. Cek guru teh tel. Pan disebut kandel teh dari kobong kene kan. Gelati kobong pan masih hanya dari guru. Tel. Mana dia bisi balik mesin ditakdir pun jadi ustad, bisi ditakdirkan jadi imam masjid, bisi ditakdirkan jadi kiai, diajar ke itu jung maneh imaman tarawih sakali sewa tim sejen. Oh, cete amah mumpul mangga, jadi nggak bisa pasang. Di depan kau masjid, papa ni jeng aki-aki. Jeng si abah penanya tahu ni. Yang cengah bagian saya imam tarawih. Bagian tadi cete bang. Gebernya. Ini ada aki-aki nampak kai. Siap kok belum. Kegenaan di tanah pakai aki. Lebet aki ke masjid sub papa mimaran di momen tarawih. 23 rakaat 4 menit bako yang diberes. Kali pas assalamualaikum di tempatnya baru aki-aki etapa gulana pingsan. Gak ulang mah dipilihan. Omong budak lama ya istilah nomi. Gak mau ulangkan aja nih lah pandemi tarawih. Oke, saya sih imam ada kan? Wah, bagai imam bayawa semua. Boleh. Imam bayawa kita bakal ulang. Imam bayawa saya mungkin bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Cek budak orang teh ilah angeus kawani. Ganti ku imam nana teh ku supir L300. Kegak kahal para kene imam. Yeah.
lah imam nak kacau. Ah, harus kerja bulan, harus kerja kang haji. Dan urusan sholat mah komo bab berjamaah, bab berjamaah mah lulah jadi patokan kancang atawa launa nu kudu jadi ukuran bener teu kana elmu. Betul? Mending kene nu laun teu make elmu, mending kene nu gancang make elmu. Udah pinter jawabnya. Ibu-ibu jawab sih kali dia. Ada bagian minuman yang jawabnya. Ibu-ibu jawab. Bu. Bu. Mending kene salaki balik teu mawa duit. Mending kene duit datang salaki teu balik-balik. Kena mah karena sirih ini jawab. Mending kemana? Oh, mending duit. Jadi salaki kembali. Nu alus mah pemain teu mawa duit oge, nu penting salaki bari berkah salamet da duit mah isukan bisa diteangan deui. Betul. Ayeuna bapak-bapak. Cicing-cicing ayeuna bapak maneh. Iye. Ba. 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 Masyaallah. Ba. Mending kene pamajikan cagur ranyang rajen. Mending kene ranyang halus pamajikan geuri. Mending kene ranyang rajen pamajikan cagur. Terus. Jangan da ranyang rajet ari pamaji ranyang rajet ranyang alus oge ari pamajikan gering disampurkeun teh ka kamar lagi gering ge pamajikan teh alus aya bapa ka hayang ayeuna nya mama teh keur lalieur sirah teh ieu sedangkan Indonesia teh mun jiga bohol kuning. Tapi sanajan rajet ranyana ari cageur mah awakna pan pamajikan tenang tangka urang. Cek pamajikan aya tong koranya urang jeung tong mamah hayang sabaraha hari sebelum dilayu. Teu bisa di kamar di dapur bari ngeureutan jahe. Ieu mah tong jauh-jauh wae. Urang dibonceng dina motor ku pemuda. Lamun-lamun mah bawa motor teh geuh ka beukeuh. Eka dia mau pergi ke arah, karena kalau kemana? Sup, karena gigi hijin beledak. Sup, karena dua jebrok. Oper, karena gigi tiru beledak. Tapi ke hal, benyok lu. Tadi yang naon, lu pake itu bisa lu, nah bener. Tapi sana jan bawa motor, nah gancang. Woi. Eka di jalan bebas, sepe. Sea. Sukar tonton modal kabe. Teu geus tenang. Sagala rupa ge kudu make el. Bakulman, bakulman bi ghairi ilmin ya'malu. Amaluhu. Amalu mardu datul latu balu sing sahaja ma makin siang jawab batu ada ini coba sing sahaja ma ma ibadah kejeng ilmu na maka amalna moal diterima ku Gusti Allah, ku Gusti Allah. Tok ya kalau mari ku bulu jelema pas cegul pas ngebu bulu batu siapa kakor
lamun jelema ugi-ugi lagi ibadah tapi tara kaek katanya elmuna tapi tara kaek tolak elmu ngerbekel ibadahna madu dan berlaku kalau mualin tadi mampu omong namun berillah ini minimal paling tinggi dosa kurang sih dihampuran omong bubat ini kurang sih mau ganjaran mau pahala melalui mulia timbang rekuan sholat sunat amin tadinya melenang perlu na imam bijaksana teh jadi imam maju ke hal ulah abun kene imam abun kene kiai abun kene ustaz nepikah telurat nenek helak katukang tapi jadi makmur tempoh helak katukang biji jajaran anak bisi telempeng dua ditukang teh makmur ayah nungora ayah nungkolok hengsing gede bijaksana yuk mau abun kene pernah kamakak dor imaman subuh maca yasin nyalain goreng halus halus tadi urangnya nyata sopi omong kekakan Allahu Akbar Bismillahirrahmanirrahim ya Mantap melalui peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menyir foto ai. Hai heran dirinya. Melalui peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penceramah Haji Deni Hermawan Esa. Hei kacil, hei merenang aja. Salam Ustaz Muhyiddin SPDI Ketua MUI Desa Cijujung. Terus Parlaman bersih. Penting ayana lain kumpul ramean eak-eakan ngariung di masjid. Yuk kita berpikir apa intisari apa isi daripada Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nuku urang terus dirayakeun setiap tahun, setiap datang bulan mulud lebih karame jelema mulud dan pertanyaanana sudah sampai di manakah peringatan kita terhadap Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nah dia di tempat atau sudah ada ke peningkatan hiji teruskan perjuangan kanjeng rasul nomor kahiji kuatkan akidah li islahil akidah di bawah naungan dua kalimat syahadat la ilaha illallah muhammadur rasulullah pangeran wajib disembah kurang kecuali Allah dan tidak akan pernah ada lagi nabi setelah kematian Nabi Muhammad. Isukan atau apa gitu kan iya ayah jelma abrak-abrakan ngaku jadi pangeran rek di warung muan rek di warung muan kenapa aja muan kenapa isukan ayah jelma kadiyo make udeng sorbana banyak telak-telak risiko Batman gabis nah kita nyangsal sampingnya PHS jawabnya banyak mewatas be ngaku jadi nabi rek dituturkan moa rek dituturkan moa tahan ke moa moa datang dari jalan yang aku pangeran yang aku nabi hadiyo mawa duit sakarung rek ditarima moa tarima nah sakarung tarima lelah nama bawa ke panasa kang haji ke ajengan ke kiai apa efek hadirkan petugas desa hadirkan MUI mawa duit sakarung rek nau nyata
lamun duit sakaru rek dikeukeun jeung akidah kurang, maaf tongke akidah nyawa mua dipikeun ku hal anu sapira sanajan sakaru. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bayar 200 ribu. Wah. Gope. Wah. 10 juta. Singkuan akidah ini tidak kurang. Ya, terutama akidah anak-anak kurang. Betul? Betul. Betul. Luka dua. Lanjutkan oleh kita sebagai umatnya. Perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di islahil ubudiyah kemereskan ibadah-ibadah jelema. Jadi gimana bakal manfaat badag ayah kemajuan muludan setiap tahun kurang di tigawe lamun beres muludan ibadahna meningkat. Amin. Nutara daek sholat sing daek sholat. Nutara daek berjamaah sing daek berjamaah. Nutara daek minggonan sing daek rutinan. Ayah kene nutulungin sholat di dia. Ayah kene nutara daek berjamaah di dia. Ayah na aja. Di dia ayah. Ayah na aja. Anu mana jalan mana? Siapa dulu ke dalamnya? Nih, umi dengan ibu-ibu, ibu gaduh cara gitu. Lamun umi boga salah ki, kebenaran salah ki umi teh lalaki. Aduh, salah ki ibu teh ngaji tara sholat berjamaah pakai celana kapan siang berjemur segala cara jurungkeun ku umi ulah sarwana cek teh bapak siang singgah meuleut ka era ka ditungkune ka MC era ku ustad sing era ku baluna. Batur mangabri berjamaah maghrib ke masjid Jami Al-Mukminin. Terus ari maneh karakah ngajeun? Ngajeun. Nonton TV. Goblok-goblok. Kudu dicap. Diket. Disin. 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 Cici salatina teh heuh mama, lain ka daerah hayang ka masjid teh ngan aya sepan teu bisa salatna. Ari cek pamajikan teh aya salat mah babari sultan we mahfud. Jadi salatina ka masjid boga ilmu turutan batur. Ke ka masjid takbiratul ihram imamna Allahu Akbar. Barang lainnya ke nurutan. Imam keur maca Fatihah ceulih manehna disintrem ku penyuh. Siap bae. Teu ngamuk manehna teh. Teu kasinggung, teu ngamuk sabab otakna inget kana papatah pamajikan mah turutan bae. Cek manehna teh oh salat teh kudu nyin. Berarti aing kudu nyintrem ceulih imam. Maneka-maneka kan ceuli imam dicintel kan ya cepet ceuli imam teh goblok kan bisa kakalak ceuli imam ini gak dicawal ceuli tapi kan bodoh ceuli imam teh edang tentunya imam lengit kahusuanana eta imam lain karakah mikiran rokaan sholat, eta imam lain karakah mikiran khusyukna sholat, eta imam lain karakah mikiran bacaan sholat, eta imam karakah mikiran kumaha carana balas dendam ka makhluk beulah. Cek imam teh dibales jang goblok. Asup setan kana hate imam, nu sok disebut alladzi waswisu fi shudur. Cek imam, cek setan teh ka imam. Imam,
Nang. Nang. Mana sih Imam? Hari cek Imam saya naon setan. Tong aja deuk wae Mang. Eta celi tapi kaburung kitu. Balas. Hari cek Imam teh heueuh setan aing ge keur mikir mah balas ka kumaha. Di bejaan ku aing kejahat teh. Kejahat. Cek aing. Si eta ka aing ku setan beri melotot. Langkeun dari takun set. Jangan kuai, jejak usia hulu nanti sujud. Hari cek imam teh, wow, ini bagus nih. Duduk ruk imam sujud, mana yang nanti luar sujud. Jejak ku imam hulu nanti siapa, juara apa, karena lu ditukang gara-gara emak. Kancur ibadahnya. Umi, moga salah injurukan. Kak, moga pamajikan, jurukan sinan dari kerutinan imam. Bisa berlipan tau ya. Kayak istilah ngancam kesalahan. Pokoknya mama hayang maji. Mama mau hayang kawa karutina lalu jangan tidur lah. Era mama teh itu waktu lalu terus gunta ganti tiruna bajana terus ngiriki sama para kali. Pokoknya mama maca buka masih kene karek we. Cici mama masih kene bolotrong. Pokoknya bukan mama ngaji lalu bisa cari pamulikan mas mah. Pamulikan ya kesalah tina gini kau pamajian ngaji nanti tadi buat pun tu mesti dikibrikan kan pun tu cina pada apa cincin 2 kilo nyebut hal lagi kan disingrai kan cina aduh hal dah awas sekolah hari-hari tuh batur ngapin rutinan kamu sholat rutinan kamu cijami rutinan kamu majid ayo ini ngapin si boga batur mah numpuk gajah ari urang cicing wae kurang kumaha eta ibu-ibu gogoroan ibu-ibu perhatian ayeuna teh pangajian yuk geura-geura datangan sabab ieu kawajiban panusen ti memang lotot dina teh dalam ringanawan Eta, oke, aingnya ho. Ayo nanti pengajian ngan aing moal datangan sabab siaga blebutan. Kalau urusan mah saya ngaji hutang. Tapi tetep Mbak Haji urang teh ari kae kaum ibu-ibu mah ngajina nyelekeun urang ka kontakanana. Kebutuhan buat ibu-ibu. Resep abdi mah kok kan ibu ibu dah saat ini dia pikir dia itu tahu kan kene miwanan bapak bapak miwanan bapak 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 paling hati tujuhan nendua dijunuh di itu kusar nendua dikikir lah dia tak beri namunya nombor tukun beri kudur dia kena kumah nendua dihalup dan jengkong halup nak nungkul hula teh jika husu padahal molor Dina dua teh ditukang mun jiga leungit hulunana teh. Padahal mah lain leungit hulunana teh asup kana sapi maneh. Dina jero sapi papangi jeung hulun sejen. Jeung hulun sejen teh halo guys. Kabanturanana meureun teh. Tapi ibu-ibu mah Mbak Haji ya Allah, leug-leug urang. Bener teh Acet? Ibu-ibu mah pan pamajian kompak tahlilan marhabaan kemingonan kalayat batur ngalomok batur ngomongin batur dan ngaji-ngaji bangun santai nyerocos saya ngomongin batur bahkan ustana udah diomongin ke cibun cek kadesa nama tesi ustana itu solvana buat kata nyawa tadi terus di pasal menang ini hidup cik rumah kemana batu ini dan tenang hidup mah untuk sokrut rakyat nampok karena dunia karena kamu gak batu nungguna hikmat jengun di rumah cicing di nang rezeki mensyukuri rezeki nungguna lumayan bener? Iya makan lain batu nunggung hal mereka beri waktu lu beli termos mana yang nggak bolak
Kakak mah beli motor baru celina nunggu gua. Kakak mah beli mobil baru pingsan dibawa ke rumah sakit. Kakak mah ini kamu kah baru manehna modal. Naon sana? Kembali nunggu nama nikmati gue syukuri anfaya leres. Sababku Allah kabeh oge dirijian sesuai dengan kebutuhan wadah rezeki masing-masing. Betul? Betul? Sok tingkatkeun melalui peringatan Maulid disukan utara daek salat sing daek salat. Tapi punten nya, lamun disukan aya tapakna bisa teu utara salat jadi daekeun ka masjid berjamaah. Mihape ka pengurus TKN wayana tong sok disiniran. Sok kurun. Raja di Sukante Ayu Eli misal datang ke masjid baru di Deheman bu TKN di TKN pengen kalau kepanjangnya berhasil kita ke masjid cuci kita ke air ke air ke air kutu nama isu kan itu mantap ke masjid angkat gue nih api-api ke wau kemain lu penting ayah tapak nah dan si buri dongkap kadir berik-berik mematah ampun para lutu ini kau orang kiri lain nyarekan di muawali abdi nyarekan tapi abdi rek ngajak yuk urang omekun diri urang ku diri urang sorangan urang ajak diri urang ku sorangan urang kedingan yuk hati urang ku sorangan naun sabana jangan sampai memperingati hukum bi eli bumbul tapi awak urang tuh bisa eli ada yang apa deh nunggu datang hiji ayam mengeling balik aling, dua ayam mengeling tapi tereling, tiga ayam utara mengeling tapi aling, buka apa? Ayam utara mengeling jeng tereling aling. Sabar hiji sekarang. Apa hiji? Eling aling 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 aling. Dua. Aling 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 aling. Coba ame 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 apa? Ame apa? Berapa lagu tu? Hiji mi. Eling bari Eling tadi itu mah Eling yang hukum Iji Mi Eling bari Eling dua Mi Eling tapi te Eling Tarabi Eling tapi Eling Tarabi Eling jeung te Eling Iji ayat kejelma teh bumi Eling bari Eling beki kana muludat, beki kana mi eling peringatan Maulid Nabi, jeung eling kan syariat takwa ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa Allah ngaku cinta ka aing, opo sok muludat memperingati kelahiran aing, tapi siapa tahu salat gua teu eling. Bener teu? Siap minuman masjid siap? Siap. Hari ini dia maghrib sok sabar aja jajar kan Haji? Dua jajar? Masya Allah. Tepuk tangan buat orang Cici Jojo. Aku dari Cici Gede kan Haji dua jajar berarti rawa lomba aku. Hari ini sana opat jajar apa opat jelma? Opat jelma hari subuh dua jajar apa dua jelma ketan dua teh jelma atau karpet ya amin amin ayo anak-anak muda bangkit anak-anak muda bangkit namun sebabnya cijujung bakal berkembang bakal sengit tergantung maju atau mundurna anak-anak muda lu hebat deh lain budak malah lu barang-barang berkekeh prematis pula ukoro baju awak pilu juga mas atau bulan dia gak marah ayam bulan dia gak marah kucing tina betul upin ipin ayo tina bujur projen tina bitis naruto bulan dia si Sasuke Sasuke nyawa Sasuke mana si Sasuke teh pate adina si Itachi. Si Sasuke kawin jeung si Sakura.
boga anak si Sarada. Ari Inari Toma kawinan nanti jeng si Hinata. Boga anak si Boruto. Enyaunya. Ngaran lembur nanti Konoha. Ayo nama itu si Kuramana ngus-ngus kustai. Ayo nama. Kamari ayo ngulungan itu di Konoha. Anak ini usi pengen galak si pengen mainnya. Pemuda nu gagah, lain pemuda anu premanisme. Tapi pemuda anu hebat, nyata pemuda anu pasang dada terdepan ketika hayya ala sholat berkumandang di masjid. Amin. Amin. Ya, cuma bahwa Pak Haji. Tapi ayo nanti Yusuf 34 tahun. Kelahiran 1989 anu kene, tapi abdi masih kene ingat papatah indung jeng molotot na bapak bahula nikah sama si ibu dan bahula mah urang teh basieun ku curug nu jadi indung teh bener teu bener teu urang keur ulin di lapang main kasti main karet si unda kucing-kucingan si cekek si payahan bahula. Setengah jam dari kamari, pak ini kurang aja. Hei, baruda, kita ke masjid, satu jam dari kamari. Eta kurang, saya siun kucuruk menjadi minum. Hari muda ayo lah siun ke minum. Bukannya ini. Karena kan melotot, muda ayo lah. Coba berat aja, kan kayaknya gue lakukan masih ini, cek ya. Kan muda ayo lah melotot. Ayo bapak, kalau menurut bola. Emang budak ini mau nato apa nih? Terus deh, terus deh. Tapi baru lah kang Haji nepi ke ayu na entah pujian zaman bahula abdi mah inget kan? Eling, eling, kok gak bisa nih? Gak bisa? Eh, tepuk tangan buat anak-anak kita. Ayo kita angkat, kita bisa bisa. Coba eling, eling. Muslimin Muslimah kembali ayu orang sunda berjamaah ayo ngajarawak suku loh bisa apa naik ke ngomong ke buri itu setengah genep berarti maghrib maghrib es itu kurang kerdik tipe kelenjaga kurang dikak desa di dunia pokoknya kok apa itu bisa? Hirup di dunia kudu sujud ka Allah nu maha kawasa sampoe saperti salat lima waktu zuhur asar maghrib sarang subuh resep ini bapak masih kita canto agak model kia masih kena tina bili tihanga masih kena tina awi kata sil bahulah maku curug berjadi bilu resep buku jian di masih kia itu wali bahwi ke sholat maghrib bangun can lagi beres lagi itu wali bahwi bahulah bangun can sholat isa ke sholat isa balik ke imam can wali sari bangun can ngapau dulu bener kan? Bener ya udah ayah nama can buku amalun kabe tak ada buku ujian kan rajin amalun di flash center kayak gini kan sholawat ujian ring eling umat ke eling tapi dong mengelingan ayah itu eling ini coba tinta berjamaah karakah di imam tinta salawatan
karaka pesbuka tita solawata arah karokean tahetanu edan. Yang katanya ini ada di mana sahak sok salamat ke anak-anak kurang cukup kurang anak kedul karena ibadah kok ke alaman kedul ku anak-anak kurang cukup kurang anak bodoh budak kaya nama ulah hayo ke masjid hayu ke masjid beda ayah hayo ayah hayu ayah hayo acara balit ya jangan hayo ke masjid bapak yang nonton bola beda ini hayu ayah hayu maja hayu ke masjid tutur ke bapak cici sholat lagi kiri bapak di sini engkau ngarek sini elu aja boy cici ngarek ya beda cici. Allahu Akbar. Ini budak nanti turutan. Kalau di siku lagi dulu nanti gua masuk. Turutan kek. Aku budak nanti mali ke bapak nanya, bapak bakal. Aduh, oh, saya sholat dulu nanti gue bantu. Wih, nanya-nanya kamu nanti, hari kurang dia nyangka ke anak. Wih, nyata ke anak sana jangkir batul anak kurang penek penek justru lucu ku penek nak alus bangun nembang nak pun nanti ngorong oh cakrawan sana jang anak kurang cek batul irung na pesek justru nyata ku pesek alus irung nanti pas main kolam laci. Sekalipun anak kurang cek batur hidung di tempat yang tak lama kuat hinyan tapi hampur rasa najan hidung tetap kue itu hidung nana maju usaha enak cek hidung nanti ya kasep hidung oh mana yang tidak hidung oke dah hidung. Keringas kering kumaha kan biar aku kuai bisa sama kering sosial ya. Umi sana jang tidak mau ke anak kurang dihina aku batu lu haji apa kurang jadi bapak bener hidup nah. Tapi kalau dihina aku batu lah hidup mana anak umi marah kok apa kamu mau anak kurang dari tuntun mereka warung lagi jajana cek pemuda teh aja anak sehari kan udah jika letak itu gak kamu aku lagi ini bapak nanti ngapain kok belum mau itu tapi bah hampura di zaman ayo nah justru lo bah manusia lu ngomongnya ke anaknya hanya sebatas tidak bibir umur hanya sebatas tidak bahasa umur bukti nama Allah pembuktian nama bukti nama ngomongnya ake ngomongnya nama nilaka ake menjadi anak jika nyaha pembelikan motor kamu datur masantre jika nyaha pembelikan motor kamu datur sekolah maha kalau lupa nama kuning nilaka ake tutu nama masantre nak keren sekolah nak kecil ngomong motor jembron ke celaka cingsahan salah. Budak kakak satap pak SD keincan, sekolah pakun keincan. Der, terus bebas, jadi pemulihkan HP, nyaah lain. Tunggu nama budak teman kono, pinter kena, tuh kan HP itu kok kan HP. Kok kan nama jangan kau imak, kecil, beda bobol budak nama NML. Terjadi, weh dina berita, loba budak kalau kakak umur 17-18 tahun, tapi kagak stres. Wani ngadat kan jadi bapak na, wani ngalawan kan jadi induk na, wani curudun kan itu bapak na. Maaf, toh nyalakan teri batur, berteri kurang, anu kurang lagi kita kan jadi anak. Ini makan lagi, budak bangun, nyalakan kamu ngaji. Oh siapa, tadi di mana siapa? Nyalakan kamu. Di mana saya tengah jadi tolol teh mana teh hidup teh lain di mana ngaji kata budak curu teh tuh itu bapak kurang ajar tuh benar ya.
Kalau guru nikah ke ojol loh. Ayo teh sebanyak guru teh anak-anak. Kan besok libur nih. Besok nggak sekolah. Yuk besok semuanya kita maling hayam. Oh, si guru nih loh. Buktikan tanya akurat dina pendidikan pendidikan agama. Dagar terjadi stres mah. Kemarin kan Haji Abi pengalaman. Ui, awas di Cianjur, di Bambara, di Cikembar, Kak Ustaz Bambara, dari jalan Abi. Kenapa ya kurang ngerti, akan pantaran itu lah. Gede itu juga di alus tasnya. Cende, geriuk, kecil di lapang ke Ustaz. Kekiwe, lu menang yang nama kita. Jika berilan, saliwat. Jadi Tuhan, geriuk, baca kewe, menang. Baca kayu budak bergerwirida, asuh, abis dari rencanaan, cari Tuhan. Begitu abis lagi ngekudu, risalwe, kebunyi, etak tinggal, rek, noyo, pam. Itu ujung begitu, begitu. Adena, ayo, ingatkan, jurus, bau, lah. Begitu salwe, etak perlu, rek, nyasan, pada jenung ayo, dikilapkan, pakai jurus, tiru, dan lita. Katu kanan, ini, lah. Keliwat, perlu, maka harus, kan, perlu, ayo, tidak, kok, ternyata, atau mana yang keringanan dirawel esak berenak kan diberagel ke anak ini ditokerkan kusuku satipan lagu berat disusul ku jurus dua lah anjir dia tukur tapi kanan ke ngalain nanti sadar ini poin alhamdulillah yang aku udah modal bener telepon ke abis si ustadz bahwa yang mana sih itu udah ada di toko aja alhamdulillah bisa mau kok senyum itu alhamdulillah aduh cerai itu budak lagi wabur kita budak sebagai hoce dari orang tadinya hari tanggung jawab ih budak itu budak tanggung jawab dan iya budak teh nge-stres tilu minggu terasuk dahar terasuk minum gigi tuan ketelan anak teh ternyata kita budak stres obat kering nyoko gimpon eh nyawa iya musuh-musuh mobil aja nunggul gitu. Awas demi kemana para sebudak tapi kurang menjadi kolot punya waktu perlu bisa ngaku. Lalu terjadi itu mangus jadi stres kurang mau kita kamu jadi apa? Munangnya kurang berdeku, munangnya kurang pembiayaan, munang nyeri kurang maju. Dan nyeri maju TK. Kapan ini Abi? Yang maksudnya apa majikan Abi? Umi jawab sih kali, amek kalian ini ku anak-anak kurang mumpung raya anak-anak kurang. Mi, ker ngajuru ken orok nyeri ke? Ker ngajuru ken anak nyeri ke? Kunaon makin nyeri nyeri ya? Oh, benar. Ayah nggak jawab benar ni. Kami omong pun benar apa ya jawab rahasia perusahaan saja. Kunaon ilmu murah, ongkoh ribu, ngajurukin orang, naruhkin nyawa, tapi produksi geli, produksi geli. Tiga adingan ilmu, opat, tiga delapan belas. Jawabannya, nalain kumena, lengit, nyerikna ngajuru, kunikmat, bunga, jen, atok, meninggalkan orang, anak orang, keluar, kalayan, selamat, betul. Kapan kau ngomongin ngajuru, hanya ramah ribu? Bahwa lama kan lagi, Abi bahwa lah gerai kok kejalan kawin tak percaya diri tak setiap lah awal ini karena itu tuh kan tapi pasal ayam petis jadi yang utuh ayam macem-macem ya yang kebera dipotong tadinya nge-semoga bojo mah kan lagi ngawal putra rekah hiji, nyerang mengenai dua stasi tadi Abi mau ceramah kan jam 2 peti ngetokan kantor. Assalamualaikum. Jawab ke pemajikan. Waalaikumsalam. Mak, saya buka panto. Aibra, saya panto dibuka ke pemajikan. Cik pemajikan. Asik, ayam buya. Jadi nama mama, ngomong dari gitu-gitu. Ini ayam buya. Ayam dari mana? Tuh, ceramah, cik. Kok gak bawa berkat? Oh, jangan kayak pohon, beren jadi panitia.
jadi mau ngomongin kemari. Nah, jadi ngomongin ayah nanti supaya. Supaya pohon. Oh, cinta mama tenang, saya ajak panitia pohon dan beri cerita ribu, carape, pohon naik ke kanan mobil. Tadi saya tidur sama mama ayah dua kata pohon baik. Kan pohon berani orang pura we, aku hanya nol mama tu pengetik hati dah hampir macam cerita tak bawa. So kamu cerita mama hanya nol, kamu cerita bilang mama tanya kilo. Mama kita jam 2 putih, kita sudah bangun tidur. Tuh, kita cima pulang ke ayah ke cima kali. Jadi cima mandi kan deh, itu cima kuyo, cima ayah kue asal sawasan, cima sawasan. Ayu wadah mas kan ingin awe kawan. Ya kan, itu cima wadah di sawasan. Aku pantau oke kelihiran anak kan lagi. Kelihiran anak oke malam Jumat, sebuah pelopot esah. Yang anak belum cuma apa pun, buntang aja lewat. Siap-siap aja. Gaul nggak ayo. Kepalanya buat lagi cukup nasi gula. Terima kasih terus naon ya. Keluar entah udah waktu nangal lahir dengan jerit maratan langit wajah maratan jagat nyawa ditaruhkan kulit jadi indu. Gaul indu dendam baru jadi anak. Benar. Hidung kepernah hitungan kan jadi anak, tapi lupa anak itu hitungan kan jadi hidung kan, betul? Dan kemarin ini dia nyak suka hidung. Nyak suka hidung. Waduh. Bapak-bapak nyak suka hidung. Kok aku nyak suka hidung? Tapi pemajikan gulang mati emas, tari hidung gulang karet. Hidung lo baru hitungan kan jadi anak, tapi anak lo baru hitungan kan jadi hidungan. Betul, tanah kan kurang, asum kan kurang kata pesantren, asum kan anak kurang ke madrasah dinia. Pihuman ku ilmu agama, supaya naon anda kurang, ayah anak kurang, bisa teruskan perjuangan Rasulullah. Nuhiji kuatkan akidah, nuka kuat ibadah supaya halus, nuka tilu supaya halus akhlak. Nah, sesuai tugas kanjeng Rasul, lintam lima makarima. Dariku Allah hati cukup, disukupu ilmu loba. Sanajan ilmu na loba, ayikorek atut ma akhlak na jam naum. Gantos. Sanajan lalaki gaga, ayik akhlak na goreng patut, kan jadi pamajikan jam naum. Sanajan awalik, buah! Jangkung mana? Ujur nengis dia salah limur tuh. Dan sana jangan gelis kan haji. Ari goreng mah ahlak mah kulatnya terjenang aja dong di imam. Dan halus mah ku ahlak homo. Musok, molotok, jarekan. Dua kayak pasal lagi. Kayak begini dia awalnya musok kohnya pasal lagi. Kayak begini musok wanita tak pasal lagi. Nusok wanita tak kita kasalaki. Ayo nak ya? Kemana tinggal? Siapa dulu boleh benci ya teman? Punten, 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 ya punten. Di akhirat ke ayat loba awewe. Eta awewe ahli ibadah nah ngaji Qur'an ayah namatkan Qur'an setiap umi tahajudna tarakat ingale sholat kulima waktu tarakat ingale tapi beak ladang ibadah nah, di akhirat ku awewe kulantaran culudur kan jadi salah kita jam beli-beli ngaku rumah sah. Ia biwir kan jadi salaki, ngeluarkan sahur, kue kasalaki, ngajalaki kate salaki, jadi pun menjadi pamajikan anak. Maaf, ini bakal lebih belajaran ibadah ini, belajaran cilu-cilu dan jadi tapi lah, laki lah, karena pak dada. Tapi itu kayak iwan molotot, ah, rengis, ya.
naon cerita kata cing aing meunang. Wah, kapan Pak Dadu? Da awewe oge culudur teh mun teuing dicontohan culudur ku salakina. Bener teh? Kapan awewe mah kumaha dibawa? Lamun awewe di sopanan bakal leuwih sopan, lamun awewe di culuduran bakal leuwih nyerotos. Kos kali ada tincai. Bener teh? Leres teh? Masih salah tiburan masih memiliki hari kurang lebih sopan pemajikanana hari akurang lebih sopan aku kira pemajikanana bule kegoloan ke supaya kisah lagi nanti drum kemana aduh pemajikanana memang lanjut pemajikan pegangin sejebrak kenapa Siti Khadijah ketika soleha ketika mau maka ayat tau pewek lamun Siti Khadijah asuh dan cemasuh soleha jadi pemajikan anak kunaon make soleha sebab diajarkan ku salakina saha salakina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sok leci salakina dari pemajikan guru geris dari pemajikan guru glowi dari dimodalan arah bener tak? Hari pamajikan ayam glowy itu tak. Hari di modalan 10.000 mahi moa 10.000 makanan bedak pipa nomor 5 gajul. Dipake ke pamajikan ayam bedak pipa dicium ku salah kira bagol kebun. Dilekap ke kain dan abdi mah cek abdi kau ke pamajikan kalau lucu kan. Mah cerita jam make up mama khusus jam dandan mama tak 3 juta. Ngan mama mulanya tuh 3 tahun. Suwesi. Cuk jadi bawa menuju kayak tak ke pasar nyalon salon. Omekan pipi mama tuh tuh program medis siap. Kalis mama kita sama kan cerita tuh mah dua karena ini sama benar sebelah. Jadi di pasar kamu itu nih ceritanya saya dapat 25 jam ke penting kurang biar wow. Datang pemajikan di pasar beres ngomongin beli saya dapat 25. Ayo ngaji kamu lah balik ngaji ayo dulu pemajikan pergi tuh di dapur gelas nanti sarwa. Dari dulu saya berlaku kuai ini dari kapu guru ayah saya mau doang atau mana apa yang ayah ayah tempatnya kakak masalah pemajikan lagi ke kubu ringan nah barang nak kelas kubu kubi mana salah ini adalah ayah tak mana apa benar kenyataan nama salaki kurang kumaha pamodalan salaki kurang kumaha nganakan salaki kurang kumaha perjuangkeun salaki kurang kumaha mere pamodalan dandan ngandang dan anak teh lain keur salaki loba dandan anak teh keur kaonang dandan anak teh keur ka majelis taklim pamajelis taklim mah gaso pimpinan pake tiung gini puter-puter nangin ke kuat kese gini kuat nah hari malam jumaah nyawarukan salaki reka mengakil salaki muni hese nyawarukan salaki malam jumaah buuk jauh ini mata buru naruto lagi saringan rekon nonton jauh cilu sambil kudu jauh ngacongnya pake daster bodas aroko cangcut kohol tengah gitu nonge ada pun salah kidut gitu ini hayang aduk ini kawai malam Jumat kesimpin tuh salaki keur diuk teh dina kursi tangkep ku urang teh tukang se. Pas keur ngimbiat teh dina.
cokot ku aja gak ada nanti tuh ah sabola ceklan gunung nanti tuh ah kajatannya kan modal maksudnya si lembut siapa gitu ya ceklan gak ada nanti tuh jesel kecil mereka salah lagi oh ayah ini ayah nyanyi bila perlu cek aja teh malam ini ku tak dapat tidur wajahmu menggoda selalu langsung salakin amalil cek salakin mama mama Alicia cabut ini cahaya ngarek nyanyi pas lagi ada burung gak salah burung atau pemajikan harus dayung bersambut kita teruskan perjuangan Rasulullah iji perjuangan Rasul ker memperkuat akidah umat yuk kurang kuat dan akidah kurang dia keluar rumah di bawah naungan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah nomor saat ini kurang tingkat ke ibadah kurang utara daik sholat utara daik kejamaah utara daik kemarin kemarin kosong Allah yang pikiran kemana-mana penting hadir sholat supaya roh supaya lebih tinggal dan ketinggalan nah lukan ilu sing baik ngabereskan 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 akhlak urang, akhlak keluarga urang, akhlak anak-anak urang. Namun sebabnya goreng kecil tanpa majikan yang benernya tahan urang bakal apa bawa sebagai caroke. Lihat awal lagi di situ ke belakang orang yang majikan sama itu tidak apa kulis pan ketetnya pemajikan anak fagus ustaz tersebut padahal bukan bisa nama majikan kemudian jadi kusur lupa keselamatan dari kewajikan usaha itu tidak lain terpegang itu benar ini bukan jauh ibu kayak diwat saya sama kucar bukan ini kewajikan usaha itu deh semuanya mata sahabat part ya sampai kewajikan mana Pak RT lain-lain dia lain cuma RT di Saudi, begitu di Saudi. Betul, ingat-ingatnya orang. Ingat RT, kita di Saudi. Nah, kurang bakal kabar bawa dulu, kurang bener ke. Balik dia, mudah-mudahan si dihampur atau seorang. Buat dia, si mau akan jalan masing-masing, amin. Jadi, kurang terus ke perjuangan Rasul. Perjuangan Rasul kuatkan akidah, benerkan, jemtingkatkan ibadah, aluskan akhlakul karimah. Kahatos? Kahatos? Kahatos karimah berarti beresa. Namun ditulung itu sok pil. Kecuali cara ngerti. Ngerti cara? Kamu ada yang cara, yang mau ditulung itu kalian dia. Lakan kan haji habis istirahat. Tadi kayak ngobrol sama Bang Gojek ngobrol. Tapi pas kan dioperasi gitu. Beres dioperasi kan. Perut api dibelek salapan jahitan. Panyawan khusus buntuk. Maka ke anak-anak muda, ke muda-muda mora, yang mudah-mudahan manfaat. Singkah hade, tong loba teling ngadahar lada, jeng tong loba teling minuman-minuman anu instan. Tanpa disebut merek ya. Tong loba teling minum-minuman anu murah, teh geuning anak mudah langsung diinum. Eta bisa menimbulkan penyakit khusus buntu. Jika we ada yang menggerakkan walaupun lain, cuma demi kesehatan. Dan tadi sebutin merek aku api. Udah lobatin macai minum jendah hal teratur. Api dioperasi. Dusil-sil, karena ada dioperasi kan gitu. Bawa ke rumah sakit. Mansil, karena ada keluaran dan dokter ngawewe. Oh, lu ngebelek ngawewe. Itu api dibawa kan lama. Cek dokter ngawewe. Ustaz, buka ya bajunya. Ini luar kok. Kok siap, cek-cek-cek-cek. Bapak yang baju, makanya daster anu nu hejo nanti kan biru nihnya, nomor sekali dari tukang asup di ruangan, yuk kayak gitu disuntik nih, yuk nanti dikat tongok
tadi nak tulang tomo begitu cek suntikan biusna terkah anak pekali reka kekerasa asal luhur gitu ayo kamu luhur mas ada kasakulah habis biusna diuyak-uyak jempol diuyak bitis dioyak-oyak gendoyak non ping-ping digerak-gerak gendoyak eta dicengkat-cengkat tuan kecengkat-cengkat ayo pelananya pada dokter dok kita kata aman tuh oh, aman tak dia dulu di sekolah kita dokter kita mukulnya kalau ada kau kakel sama kau nama salah kakel kami dikulit guna usus pun tuh kena main gitu loh cek bidangnya guna kalau dia ususnya pada gul padahal usus lainnya sama kali-kali bahagi dia tetapi boleh abis asal lama kuat tinggal kita dokter ini orang peso ngapel lebet tetapi dikibu-kibu Allah lila kali-kali abis pusing terkuat tinggal dipujit abis di kepal ditetel abis ada pisang kekejap dokter dong yang cari-cari dia disuntik dia usap abis langsung pingsan atau sare dibius pul tidinya abdi ngeret-ngeret terkati daro Gusti cek lamun abdi masih kena kamu ingat manfaat perjuangan tangga panjang terjiswa abdi kamu perjuangan tapi lamun abdi kamu ingat Gusti madarat atau teman bahan ke rumah mangga Gusti mangga reki canda oke abdi kena lillahi ta'ala aku udah ngeran sih bisa rehat ke sama beres operasi kan haji abdi tanggal 1 Agustus langsung opak koe di rumah beres operasi langsung ceramah turun-turun di sasi tanggal 1 Agustus teh Agustus di Agustus di Maret ketika tanggal 28 abdi kedah berangkat kamu katul muka rumah mau rombongan jamaah sarang kiai haji Usman Seko sarang apa kiai Yasin Kumbal 28 kamari cek dokter ustaz melintong ini kamari gue capek guru kamu kak si jaga kesehatan wah cek dok darurat capek lagi tadi ini pakai ibadah yakin kesehatan ya, itu Allah beres balik di Mekah langsung ngepikan ya abdi kukulilingan ketika ayana abdi can kukulilingan kukulilingan ceramah di nasasi maulid doakan abdi nasi sehat karena kan lagi saat ini imah berbangga sekarang kan kita berangkat mestinya saya tak perlu bernama kobong awet kan mestinya saya kantu lah ya teh kira-kira kobong lawak kira kira sih yang ngareng saya kantu salite ya lima kantu kerami sarang palapon berenang terus bata busi terus main gak pun nasi nanti cana aja aku kan terkenal kita dibayar main kantu sih yang ngareng saya amin ya Allah ya Rabbal alamin Makutan yang disuhuri kepada guru sadayana, maka kepada kiri suara pokokan bumi dan bumi. Ayo nama di teras bumi ke bumi. Non mereka bumi besok cakap ke pelabuhan ratu besok nanti. Tapi kedah ke Majalengka terus ke Cirebon langsung ngapain ke Banten lagi. Itu kalau menaik mana dari mana mana mereka balik kue langsung. Kami nabi nasi jaga kami. Kurang dia sih kita bikin di warokah na. Kurang dia sih di lomba ke duit na. Total ibadah kagus di Allah Taala. Amin ya robbal. Ada minyak tak bukan minyak tu majmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.